Hi, welcome back to channel Mr. Fandi. Today, we will study about English. Hari ini, kita akan belajar bahasa Inggris. Supaya kalian lebih mengerti, jangan lupa simak dan pahami video berikut. Selamat berjumpa lagi bersama Mr. Fandi. How are you today, my students? I hope all of you good. Today, we will study about names of school supplies. Kita akan belajar nama-nama benda yang ada di sekolah. Berikut adalah contoh-contoh benda yang ada di sekolah. Silakan kamu pahami ya. Eraser, eraser, eraser. Stapler, stapler, stapler. Notebook, notebook, notebook. Sharpener, sharpener, sharpener. Ballpoint, ballpoint, ballpoint. Ruler, ruler, ruler. Paper clips, paper clips, paper clips. Tugas kalian adalah mengisi teka-teki silang yang ada di buku kalian. Jawabannya berdasarkan nama-nama benda yang ada di sekolah. Sebagai contoh, untuk nomor 1 bagian menurun down itu sudah dikerjakan. Soalnya, if you write using this, you can erase it. Jika kamu menulis menggunakan benda ini, kamu dapat menghapusnya. Maka jawabannya pensil. Selamat mengerjakan. Tetap semangat. Okay, that's all our lesson today. Sampai di situ pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa juga tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Dadah!